Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'da. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sesuai dengan amanah yang diberikan Allah, bangsa dan negara kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan siaran ini memiliki satu komitmen yang sama, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam aktivitas kita sehari-hari, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita nantinya pada saatnya dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga sedang banyak ditimpa oleh bencana-bencana alam, baik itu banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain sebagainya. Semoga semua itu adalah ujian dari Allah kepada kita semua, yang dengannya kemudian kita memiliki keimanan yang kuat karena kita berhasil keluar dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting saya sampaikan karena kalau salah cara kita menyikapi musibah itu, maka kemudian kita akan terjerumus kepada hal-hal yang akan merusak keimanan kita. Tetapi kalau benar cara kita menyikapi ujian atau bencana-bencana yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka insya Allah itu akan kita anggap sebagai sebuah ujian yang nantinya insya Allah akan menguatkan keimanan kita dalam melaksanakan, sebagai modal kita untuk melaksanakan tugas-tugas berbangsa dan bernegara ini. Saudara-saudara sekalian, Allah memberikan peringatan atau memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 200 ya, penutup surat Ali Imran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teruslah dalam kesabaran itu, serta tingkatkan terus, berjaga-jaga dalam kesabaran itu dan bertakwalah, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung, jadi orang-orang yang menang. Para ulama kemudian memberikan tafsir kepada kita tentang ayat ini bahwa bersabar itu ada tingkatan-tingkatannya. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menjauhkan maksiat dari diri kita sendiri. Nah, mungkin kalau sabar dalam menghadapi musibah, ya, sabar dalam atas ujian-ujian mungkin sudah biasa kita. Tetapi kalau bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, nah mungkin itu merupakan sugesti buat diri kita. Karenanya, ketika kita ingin menjadi orang yang menang, maka insya Allah dalam kondisi apapun kita harus menjadikan sabar itu sebagai perisai kita. Allah juga menjelaskan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itulah tiga tingkat kesabaran yang harus dimiliki oleh kita. Allah juga menjelaskan, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Jadi, empat pilar yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Itu yang pertama itu adalah waktu. Ya, mengelola waktunya secara baik. Yang kedua, dia beramal saleh.
Yang ketiga, dia saling menaati dalam hal-hal kebaikan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita saling menaati dalam hal kesabaran. Nah, sabar dalam menghadapi bencana itu insya Allah akan menjadi modal yang kuat buat kita untuk kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menerima bencana, ujian, termasuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran yang tinggi, dan tetap dalam kesabaran itu. Semoga kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, kita bisa melewati ujian-ujian bencana-bencana alam, bencana-bencana kemanusiaan, bencana-bencana non-alam, sehingga kita kemudian bisa membangun negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.